Tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang terjadi. Halo guys, berjumpa lagi dengan UG Cing Gaming ya guys. Oke, langsung saja untuk video kali ini aku akan bahas item yang akan aku gunakan di video ini ya guys ya, di Natalia Sideliner. Dan yang pertama aku akan bahas emblem yang aku pakai nih guys. Emblemnya adalah Hack and Dry. Hack and Dry. Nah, emblem ini tuh khusus untuk by one. Nah, untuk lawan satu orang ya guys ya, kalau dipakai saat lawan satu orang emblem ini itu akan aktif ya guys, tapi kalau rame-rame itu enggak. Kalau emblem ini kita melawan satu orang, nah ini akan menambah damage-nya sebanyak 6% ya guys ya, dari total damage kita nih. Nah, jadi kita musuh sendirian seperti ini itu akan nambah damage seperti itu guys. Nah, coba kita guys ya. Nah, kita seret. Nah, ada tanda incer-incerannya tadi itu. Itu tandanya Hack and Dry kita itu aktif, guys. Aku akan memberikan dan maka itu damage kita tadi itu nambah 6% dari damage kita yang miliki, guys. Gitu, guys. Oke, OTW lagi, guys. Kita seret shot. Oke, santai, guys. Oi, wewe. Dia ofensif, guys. Dia agresif sekali. MM-nya agresif guys, belum tahu dia, belum tahu ya guys. Tapi dialah. Oke, coba kita santai, sabar guys, sabar. Srepet, serapot, trot, trot. Ayo lo. Aduh, punya sekut nih. Oh, mati lo. Ah, mati. Kasihan lo ya. Dan yang kedua aku mau bahas untuk itemnya nih, aku pakai Rapid Bot. Gunanya itu kalau kamu memberikan atau menerima damage itu akan mengurangi speed hero lawan guys, gitu guys. Jadi lagian juga ini nambah speednya sebesar 40% guys, jadi main kenceng lah, paling kenceng kalau menurut saya sih untuk Natalia. Seretet. Oke, langsung kita OTW, kita makan minion, seropot, trot. Oke, dan yang kedua kita akan beli item ini guys, Blade of Heptasis. Bentar. Cerobot. Aduh. Srot. Oke. Bentar. Blade of Heptasis ini atau Heptasis ini guys, gunanya ketika kamu itu tidak memberi atau menerima damage selama 5 detik tuh guys, ya kan, diam-diam langsung ngecrot itu tuh, dia akan nambah ini guys, nambah damage gitu guys, nambah damage sebesar 40%-an dari physical attack kita lah pokoknya. Itu nah, kayak diem gini selama 5 detik tuh nanti ini nambah damage kita, terus ngasih efek slow juga kepada lawan guys kalau kita nyerang. Tapi harus dalam keadaan nggak diserang siapapun. Ya seret. Oke, trot. Dapat si Yuzhong-nya guys, kita gak dapat. Susah ya kalau main sambil jelasin begini ya guys ya. Oke, trotot, kita ambil ini guys. Sebentar. Kita OTW langsung ke atas lagi guys. Kita langsung balik guys. Kalau rotasi itu cepat balik-balik ke ini. Ini kita cicil serapot. Balik ke lane kalian. Soalnya nanti kalau dibiarin lawan kita nanti tambah kaya guys. Apa kebenarannya? Oke. Dan Heptasis ini wajib ya guys kalau menurut saya ya. Kalau aku wajib banget, aku beli pertama setelah sepatunya atau rapid botnya nih guys. Sebentar, santai. Itu bagus, kita langsung serobot seperti trot. Oke, dapat oleh Kupra guys. Kita nggak dapat. Gak apa-apa. Oke, kita trot lagi. Pokoknya mantep lah pakai Heptasis ini kan di awal-awal, apalagi itu item itu murah loh guys. Paling murah menurut saya itu item ini. Bentar, ini kita cerot lagi, cerot. Oke, killing spree kita dapatkan guys. Ini apakah itu bisa aja sekalian sebetulnya combo langsung aja serepet. Oke, double kill guys.
Nah, ini mana aku habis, walaupun habis tetap berani ini kayaknya. Langsung tak sikat. Lock langsung cerat combo. Aduh. Ice. Aduh. Cooldown kok cooldown mananya habis, skillnya jadinya enggak bisa dipakai, guys. Santai, santai. Enggak jangan deh. Ini bisa. Shred, shred. Good. Indah sekali. Nah, ini tak petik ini aja nih, tak ejek ya kali ya. Sok-sokan tadi tuh dia sok-sokan di awal-awalnya, dia agresif ya guys, agresif banget sih. Aku akan memberikanmu darah. Sok-sokan lawan Ogecing loh guys, langsung saja serobot. Oke, kita UTW lagi. Kayaknya di bawah itu rame guys, coba kita pantau darahnya ada yang sedikit itu si paku itu, kita bablas aja, bablas. Paku itu coba kita hajar juga guys ya. Ini skill kita ready semua nih guys. Coba serobot. Aduh, inilah sih monster kill guys. Mantap. Ah. Langsung kita bersihin minion aja nih guys. Serobot. Oke, kita pantau sepertinya nggak ada orang guys. Langsung aja towernya kita bersihkan aja nih, mumpung kita. Oke, ada orang. Kabur dulu. Santai. Kita pantau dulu. Ini kita sikat aja, cicil. Hilang lagi, coy. Lagi di situ rame. Langsung OTW. OTW. Set. Kesini dulu, guys. Kita pantau, guys, biar ngilang kuala bertala. Ini kita cemet indah sekali, god like guys, mantap. Sebentar skillnya cooldown semua nih guys, ada santai. Kemudian untuk item berikutnya ini aku akan beli Malefic Roar nih guys. Nah, gunanya itu buat nambah penetration ya guys ya, buat lawan, soalnya ini lawannya ada paku itu terus ada Roger nih guys. Nah, dia event apa, physical defense-nya lumayan keras, jadi aku beli ini Malefic Roar. Lagian juga itu Malefic Roar ini itu mengurangi apa itu, damage turret guys. Kita kan sering-sering masuk turret gitu. Terus kalau kita buat ngerobohin turret itu juga lumayan cepat kalau kita pakai Malefic Roar guys. Nah, itu salah satu fungsinya. Kebenarannya. Oke, di sini ada Brody. Santai. Ngoceh mulu aku agak pusing ya, guys. Tapi demi kalian ya enggak apa-apa ya. Kadang ngomong pelatih ini coba kita serempet aja, trot. Oke, bagus sekali ini kalian. Ada kita dibantu trot. Oke. Untung tanganku cepet nih guys. Berikan aku nama. Langsung aja minion dibersihkan. Di AES itu terjadi pertempuran di atas situ. Oke, ini aja nih. Ini kita robokan dulu guys. Robot. Oke, deh kita dapat tower tapi manaku habis. Kita balik dulu. OTW. Bentar, di sini rame, kita cari posisi, kita cegat ya guys ya. Tiga, tapi kita tinggal ke sini. Ini ada yang mau recall nih. Aduh, Maria. Langsung ulti aja, serem. Aduh, dilempar ini, tinggal dikit. Aduh, mati. Gak apa-apa, guys. Gak apa-apa, dapat kagurannya tadi. Tak paksa itu, paksa tadi dapetnya. Aduh, teman kita mati. Aduh, mati semua, guys. Yes, mati semua. Waduh. Ayo, udah pada hidup. Bagus. Ayo. Ini musuhnya ini lo apa pada keras lo guys. Mantap beli item apa ini. Oh, ini punya Regen ini si Pak Peto. Kalau ntar beli ini, beli BOD dulu ya kan. Ini aku akan beli BOD dulu kalau gitu nih. Tadi udah tinggal dikit-dikit tuh. Kalau BOD itu ini guys, apa namanya, cocok untuk daerah-daerah dikit, biasanya damage-nya gede juga tapi agak mahal. Oh bagus ya, kita nanti beli BOD. Ini kita bersihkan minion dulu guys, berikan ya. Bagi yang mau nanya BOD itu kalau nggak salah ya guys ya, kalau musuh yang damage-nya 50% dia nambah
nambah damage ya guys, nambah damage sebesar 25% kalau nggak salah itu ya. Koreksi kalau saya salah nih guys. Oke, kita serepet, damage-nya itu gede, jadi kalau dipakai untuk nyerang musuh yang darahnya di bawah 50% itu damage-nya makin nampol guys, makin mantap. Oke, langsung aja ya guys ya, kita ini OTW ke bawah. Itu di tengahnya ada orang guys, kalian harus lihai-lihai, pantau nih. Ya, kita shred, trot, execute. Oke, indah sekali guys. Langsung pakai itu sebelah situ di bawah. Dan kita beli BOD guys ya. Langsung, aduh udah mati, bagus. BOD itu ini guys. Pokoknya takdir telah memaksa. Nambah damage-nya itu sekitar 160 physical attack ya misalnya ya. Oke, langsung aduh. Tuh di kena ulti guys. Di sini ada Brody, kita trot kita combo. Aduh. Dapat. Tapi itu loh dibantu sama Kagura jadi aku ikut mati, kurang ajar. Oke, kamu nih. Siapa namanya si Akura. Ini ada Jauhead kita trot juga guys. Trot. Aduh dilempar. Ini aduh. Malah mati lagi guys. Aduh. Ini tebel-tebel guys. Tebel-tebel ini kayak ini aja nih guys. Nanti beli si Albert ya guys. Soalnya ada Paku itu, ada Jauhead. Bagi yang nanya kenapa si Albert bang, karena si Albert itu ini mengurangi ini guys, shield musuh ini loh, shieldnya nih, shield musuhnya dikurangin sebesar 50% guys. Begitu juga ini sama regen-regennya dia tuh, regen darahnya itu yang faktor-faktor yang suka darahnya nambah-nambah gitu tuh guys. Nah itu fungsinya ini guys, si Albert. Jadi shield pertahanan mereka itu kita bisa inilah ngurangin rasa kekuatan mereka. Pokoknya gitulah pokoknya ya guys ya, pokoknya ini kalau kalian ketemu, nah ini ada orang, ada orang sikat. Mau lihat tuh. Pasti itu punya shield, ini cocoknya buat ngelawan Xbox gitu-gitu. Kayak Alucard itu cocok lah pakai siapa terus ini nih. Aku itu, nah ini kita sikat juga seretet robot. Oke bagus. Aduh salah ngarahin ke dalam guys. Hoki kamu hoki. Dan di sini terjadi pertempuran, kita lock MM-nya, kita serapan trot, execute bug dilempar ini ngilang dulu, kabur guys, kabur. Mereka bingung nyari kita, bingung. Santai, terus stay di semak biar tetap selalu menghilang ya guys ya. Karena ngilang kita kalau nggak salah cuma bertahan 4 detik, ini kita sikat. Soalnya ngilang kita dari pas kita itu sekitar 4 sampai 5 detik aja guys. Nah ini loh, itu tuh cuman hilang 4-5 detik deh. Oke, ini kita sikat juga seret. Ayo kejar. Ayah halah, nggak bisa keras nih. Beli Selbert bagus. Langsung seperti penjelasan gue tadi ya guys ya, ini buat kurangi shield yang keras itu guys ya. Langsung saja kita praktekkan, kita pantau cari musuh yang keras guys. Bentar rame banget guys. Oke, di situ ada Roger, coba kita praktekkan ke Roger guys ya. Seret wes kabur. Level dia udah 15, aku 14 guys. Oke, gak apa-apa tapi udah begitu sakit loh tadi guys, kalian bisa lihat kan ya. Kemudian kita persiapan untuk beli item selanjutnya yaitu Hunter Strike. Kenapa Hunter Strike guys? Karena Hunter Strike ini kalau kita nyerang tuh, nyerang musuh berkali-kali tuh atau minion itu kita ini sampai 5 kali guys ya, kalau nggak salah ya, itu kita top speed kita makin kenceng guys. Kita sikat. Kena turret.
takdir telah memaksa kita menjadi seorang pembunuh. Ini minionnya duh, biar semakin tekan base musuh. Ini agak ini ketat tuh guys ya, ketat banget. Berikan aku nama. Gak apa-apa. Kita masuk, kita coba, kita sikat ini. Serap. Oh, indah sekali dengan super duper trot. Nawan nih guys ya. Sebentar. Pantau di bawah minion sedang mengumpul. Kita beri tekanan pada minion dan ternyata sudah habis minion. Kita ambil ini towernya. Kapan Lord? Oke, kalau bisa kita Lord nanti nih. Apa kebenarannya? Nunggu hyper musuh nih mati nih guys. Oke, di situ ada Brody. Oke. Oke, teman-teman udah siap-siap mengambil Lord guys. Aku ambil ini dulu. Gah, buset pada pala-pala. Ini open bar loh teman-teman kita loh guys. Oke, kita bantu, kita cari mangsanya. Coba. Aduh. Ini kita sikat dari sedikit execute. Indah sekali killing spree kita dapatkan guys ya. Cari-cari aja yang darah tinggal sedikit guys. BOD kita biar aktif. Buset. Di bawah 50% itu damage-nya makin nampol guys. Oke. Karena Natalia ini terkenal hero-hero eksekutor guys ya. Semakin darahnya musuh sedikit, wah kita damage kita semakin nampol. Gila, teman kita pada mati. Ini kena musuh kita ini guys. Orang yang bijak tidak akan pada tebel-tebel. Oke, di sini ada Roger. Apa kebenarannya? Ini aja nih, ini tipis, seret. Tidak ada yang sejati. Keras banget, go. Aduh. Ini musuhnya beli item defense semua, guys ya, gila. Oke, pada Lord guys, musuh-musuhnya ini guys. Waduh, aku masih mati. Oke, tem kita jadi guys Hunter Strike. Nah, ini nih nambah cooldown sama kalau kita nyerang 5 kali berturut-turut ini ntar speed kita kenceng guys. Untuk kabur tuh cocok buat Natalia. Dan physical attack-nya itu sekitar 80% kalau enggak salah. 80 poin. Aku tidak memilih. Lord guys, pada Lord. Langsung kita join guys, langsung kita OTW serot. Oke, dan di sini ada yang kritis, kita serot. Oke, kita dapat ini lagi. Kita kuat cooldown guys, juga cooldown. Wah, belepetan aku ini ngomong. Oke. Berikan aku nama. Tadi Lordnya dapat si musuh guys. Ya, dia agak mendapat perlawanan yang sangat sengit ini dari musuhnya nih guys. Oke, minion trotot. Oke, kita pantau guys mana. Oke, itu Lordnya datang, kita OTW langsung. Dan karena item kita udah jadi, kita udah siap. Oke, blue bastardnya mari bikin kelihatan ini guys. Wah, ada mata, tanda mata tuh di atas kepala, jangan nyerang dulu. Tunggu tandanya hilang. Santai. Kita kelihatan ini. Oke, kita cari musuh. Sabar. Kita dapat Lord guys. Aduh. Apakah kita bisa memenangkan? Kalau kalah ya, gak jadi konten ini, bisa-bisa ini guys. Udah jelasin panjang lebar, kita pantau. Malah terkalah. Aduh, jangan kalah. Enggak kalah ini, kita lock kita aja. Keras banget. Berikan aku nama. Aku akan memberikanmu darah. Aduh, Lord. Aduh. Ini aku minion aja nih. Di tengah musuhnya, sabar. Oke, di sini paku itu mencoba untuk mengganggu dan aku kembali ke base saja karena darahku 3/2. Kita isi dulu agar penuh. OTW. Kita pakai ulti kita cerot. Oke, dapat. Walaupun aku nggak ngekill, nggak apa-apa. Santai dong.
Santai, santai. Aku ngisi dulu. Ngisi darah dulu. Aduh. Aduh, apakah ini kalah? Sabar, sabar, sabar. Tenang, tenang. Jangan panik. Minion dulu. Oke, ngilang, ngilang. Dudus, ini sikat. Execute. Oke, bagus. Oh, jangan, 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 jangan. Oke. Bersihkan minion. Aduh. Minion deh, bersihin. Aduh. Hampir saja, guys. Deg-degan, aduh, aduh. N. N apaan? Baru mati 3 itu musuhnya. Takdir telah memaksaku untuk menjadi seorang pembunuh. Nah, sebentar. Sabar, 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 sabar. Oke, serang, guys. Ayo, apa ayo. Itu tinggal 2 orang, ayo. TW, TW, TW. OTW guys, oke kita keroyok. Aku pantau dari sini, kita lock aja yang dari sedikit. Aduh, immortal, oke lagi. Oke, killing spree. Execute, oke. Harus jeli ya guys ya, execute. Oke, wipe out guys, mantap, mantap, mantap. Ayo kita push, kita ada minion. Berikan aku nama. Dan aku bisa kita comeback lagi. Aku bersihin minion ini guys ya, kalian ini nanti aku join juga ke situ. Bagus, bagus. Oke, ngilang dulu, aku akan ke situ guys. Bentar, bentar. Oke, hilang lagi. OTW, 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 OTW. Mana ini? Oke, jadi kita sekarang bersihkan. Aduh, immortal, immortal. Bagus sekali, kita akhirnya memenangkan pertandingan ini ya guys ya. Aduh, susah banget guys. Oke, sekian dari video ini ya guys ya. Dan tadi penjelasan item yang aku beli untuk lawan hero-hero tebal semacam regen-regen begini nih ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe ya guys ya. And see you in the next video.